Oras lah. Ini hari ini kita sama kawan-kawan ada nih Mak Yuk, Bang Bejo, Laidewa Lubis ya, kita ke kawasan Jalan Bunga Rampai 1 ke rumah kediaman Laitapi. Sudah 2 minggu baru ini ada waktu melihat menjenguk sudah setelah kecelakaan kemarin ya. Mari ikuti kami untuk menjenguk Laitapi. Oras. Oras. Jadi kita dengarkan dari kawan-kawan kan bahwa Laitapi kemarinku tertimpa musibah nih ya. Iya. Yeah. Bagaimana kronologisnya? Karena bukan apa-apa, masyarakat PSMS pun juga sampai bertanya-tanya kan. Mana Laitapi? Mana Laitapi gitu. Jadi gini, jadi sebelumnya terima kasih sama kawan-kawan udah datang berkunjung ya kan. Iya, itulah. Awak pun jadi semangat ini. Ya, sehat ya. Ini. Cepat sembuh. Karena kawan-kawan datang kan. Jadi kejadiannya sebenarnya pas ada mau pertemuan kawan-kawan tadi di Kebun Bunga. Mm-hmm. Iyalah, pas mau liputan apa lagi kita di Kebun Bunga itu, kan? Ada liputan. Jangan nampak kali. Besok aja tuh situ, Bayu. Ada juga agenda kita kan mau pertemuan. Untuk rock itu. Pertemuan manajemen PSMS sama wartawan-wartawan peliput. Iya. Yeah. Untuk menentukan kuota yeah. yang meliputi yeah. berapa orang. Jam 2 itu pertemuan itu. Jadi aku bergerak dari rumah jam 1 lewat lah. Bergerak dari rumah. Sampai di apa dekat lapangan Luku, lapangan Jalan Luku itu kira-kira setengah dua udah mau gerimis, udah gelap ya, udah gue udah kuliah kan gitu ya. Jadi aku agak penglihatan yang udah mulai gelap kan, penglihatan itu apa ini? Bukan cuaca. Bukan faktor X ya, udah gelap. Kemudian aku memang agak kencang. Jadi tiba-tiba anak-anak nyebrang ya. Nah, itu nih, jadi mereka mendadak spontan ban depan tergelincir ya, aku terlempar ke kanan, jadi aku tahan lah ini. Uh-huh. Ya, patah lah ini tulang apa ini? Bahu itu ya lah ya. Patah lah ini, itulah dia kejadiannya. Oh. Nah, seperti itulah. Jadi itulah lah ya kan, musibah lah ya. Kebetulan aku pun kan sudah janji kian tidak bisa datang. Ya. Karena bere kita wisuda. Ya. Jadi kita mengupa-upa di rumah kan. Nah, jadi kudengar lalai kecelakaan. Waduh, macam mana ini kan? Enggak lama dari lahir setelah itu, aku pun kurang sehat. Jatuh dapat musibah juga, aku sakit, Pak Bejo. Pak Bejo lah tahu. Jadi, sempatlah kita vakum hampir sebulan itu, Laitapi. Ya, terakhir pernah kita sama si Bang Irianto itu ya, setelah lahir kejadian. Aku pesan lah, walaupun aku kecelakaan, lah kendung, jangan sampai channel kita ini terhenti. Kan itu aku bilang sama, lah bilang sama aku kan. Betul, betul. Tapi apa mau kita, apalah daya. Iya, iya. Dikasih juga aku cobaan kurang sehat. Dan ini pun kan kursi sebetulnya. Betul. Aku pun sakit, si Dewa pun sakit. Betul. Jadi tinggal lekeker, si ledekin. Jadi macam mana itulah, Mayu. Jadi tempat tayang kita yang sekali itu, macam mana Laitapi. Doa, mudah-mudahan lah. Doa para kawan-kawan kita kan. Mudah-mudahan mempercepat sembuhnya lae. Amin. Tapi perlu juga kita tanya, Mayu. Dalam 2 minggu lebih ini apa aja? Ya. Lainin bagaimana lah menghabiskan waktu ini dalam musim dalam kondisi betul. Begini. Jadi sebenarnya terus terang memang jenuh. Kalau jenuh itu pasti. Iya. Jenuh. Mulai biasa aktif kan. Nah, biasa aktif memang jenuh. Jenuh itu mengarah kadang-kadang bisa mengarah ke depresi kan karena ya, kalau ya. Kita bawakan ke pikiran memang. Betul. Jadi karena kita selama ini memang aktif di luar dan selalu pekat terhadap informasi-informasi ya, untunglah ada apa ini sekarang kan canggih ini ya, kita kan selalu mengikuti perkembangan termasuk perkembangan terutama PSMS kita ini ya. Nah, PSMS memang selalu mengikuti itulah. Nah, pasca di penundaan oleh PSSI PT Liga tidak diizinkan oleh Polri ya. Nah, kemudian manajemen PSMS yang tentu pasti ada marah dan terkutuk mereka karena penundaan ini. Nah, jadi memang itulah, kemana PSMS ini ke depan kan itu? Tapi aku pun berpikir begini pula kan, kecelakaan ini, layak kita ini. Ya. Setelah layak kita ini kecelakaan, enggak lama keluar berita, dilarang tidak dapat izin dari kepolisian.
dalam hatiku, ya kita tidak pernah tahu rencana Tuhan. Iya, iya, betul. Mungkinlah penundaan apa ini supaya nanti lihat apa bisa sih, bisa kembali. Pas kompetisi bergulir November, lain sudah bisa tugas. Bisa kita tampil apa lagi? Lain bisa tampil. Kalau lahir semalam itu tanggal 17 ini bergulir. Mulai bergulir. Nggak mungkin lah bisa dalam kompetisi kita. Tapi kalau bulan November, mudah-mudahan lah sudah set lah. Sudah bisa kita sama ke Stadion Teladan. Bisa syuting lagi? Bisa syuting lagi. Iya, iya. Itu yang ada di benakku. Kita positive thinking lah. Positive thinking, ya. Iya. Itulah hikmahnya. Nah, kan begitu kan. Tapi gitu. Mungkin lah ya berpikir lain ini ya. Kacamata lain sebagai jurnalis kan beda juga. Iya, iya. Ya kan, Mayuk? Mayuk pun punya apa semalam. Itu kita datang siapa? Alam senior kita, Mas Bambang Rianto. Nah, dia bilang memang dari dulu, leh. Memang PSSI buat masalah, tapi cara bilang Mas Bambang ya cara Jawa lah. Ya, ya. Memang dari dulu itu ya buat masalah-masalah wahik. Ya. Nah, mungkin kita perlu dengar juga Pak Bejo. Ya. Apa ada pandangan lain? Ya. Tanggapan lain tapi lah tentang penundaan ini lebih lama. Penundaan ini ataupun keputusan statement dari Kapolri. Ya. Jadi memang kita pasti sepakat bahwa memang saat ini kita masih berjuang untuk menghadapi COVID. Iya, COVID. Tentu, tentu kita memang sepakat dengan pemerintah supaya bagaimana kita sama-sama supaya ini selesai ya. Supaya ini selesai. Tapi kan kadang-kadang masyarakat ini berpikir ada berpikiran lain. Kenapa? Kenapa kompetisi dihentikan yang lain tidak? Kan ya, begitu. Betul. Nah, di situ dia mungkin jadi tanda tanya dari masyarakat. Kemudian yang kedua, tiga hari minus kick off. Ya. Di situ baru ada pengumuman. Betul. Dihentikan kan? Kan begitu. Ya. Tiga hari minus itu. Artinya setiap klub ini kan peserta Liga 1 sama Liga 2 kan udah bersiap-siap ini. Ya. Udah persiapan mereka udah latihan segala macam. Ya, bahkan PSM sudah terbang ke Jogja. Udah terbang. Ah, mau iya. Mau kick off kan? Iya, iya, nah. Jadi artinya kok tiba-tiba gitu. Kenapa enggak diantisipasi dari awal kalau memang tidak apa namanya tidak dikasih izin dari awal? Dan dihentikan. Lucunya tegas, nah, harusnya tegas gitu. Artinya tidak ada konsekuen. Iya, tegas saja. Tahun ini di stop, gitu kan? Itu aja. Gugus COVID sebelumnya kan masih sudah longgar memberi izin. Ya. Kenapa setelah adanya dari Kapolri ini tidak ada izin dari Kapolri? Kok gugus COVID si PT tidak ada ngasih? Kenapa Kapolri melarang? Karena gini loh grafiknya. Iya. Ya. Maunya ada penjelasan dikutip gugus tugas ya. Gugus tugas. Jadi kan bingung juga, nah ini kok cuma Polri saja aku pikir kan. Gugus tugas mana ceritanya? Udah macam mana rupanya grafiknya, indeksnya ini? Iya. Kan begitu. Betul. Artinya ini, kalau masalah wabah ini seluruh dunia, Liga Eropa udah jalan. Ya. Tinggal kan pengaturannya. Iya. Arti pemerintah juga tidak memberikan kita untuk beraktivitas, tapi dengan catatan mematuhi protokol kesehatan. Ya, prokes ya, prokes ya. Ya. Nah, Liga juga sebenarnya bisa diputar asal pengawasannya ketat. Wah, prokes itu kan itu sebenarnya. Jadi kita nggak tahu ini siapa yang salah di sini atau pendekatan PSSI-nya ke Polri-nya kurang atau bagaimana kita nggak tahu. Bilang waktu apa itu? Iya. Padahal kalau ketua PSSI pensiunan jenderal polisi kan gitu kan? Iya. Pensiunan jenderal, masalah pendekatannya kurang. Toh juga kan tanpa menonton, macam kan udah diatur semua. Ya. Hanya sekian yang masuk, kemudian yang di lapangan harus diswab. Ya. Kan udah jadi apa lagi? Itu diusulkan Sile Keker, Sile Deki. Ya. Maunya dia semua tim diisolasi, diinapkan di satu hotel. Ya. Kan begitu. Jadi tidak ada kemana-mana mereka. Ya. Ya. Kenapa pula kata Sile kita itu pilkada bulan 12 jalan ini kok diberhentikan? Ya. Jadi bisa sebenarnya, jadi tidak ada yang tidak bisa. Tergantung bagaimana pengaturannya. Oh, pilkada kampanye bisa kok. Nah. Tapi dibatasi 50 orang kursi saja. Begitu juga kalau liga main. Berapa orang yang masuk? Kok ada yang bisa masuk nonton kan? Iya. Kemudian panitia dibatasi. Petugas semua sekalian. Ya paling perangkat lah. Perangkat pertandingan. Perangkat tim medis. Media pun cuma 7 medianya. 7 media. TKP pun berharap-harap kemarin itu masih belum bisa katanya untuk YouTube. Ya, iya. Betul. Aku bilang sama MO-nya, mak maaf, tak maaf lah dulu lah katanya. Ini kita priority media kalau untuk YouTubers tunggu dulu katanya. Ya. Gimana lah Lai tapi, dalam hati aku menjok. Tapi kita memang gak bisa juga bilang Lai, kalau bukan menyalahkan saudara-saudara kita. Ya. Tapi kalau di luar sana, memang tingkat kesadaran disiplinnya lebih tinggi.
Ya. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintahnya atau federasinya bisa berjalan. Ya. Kalau di tempat kita, aku semalam main aku ke rumah Mak Bejo. Tak ada pakai masker. Mak Bejo ini pakai masker kok di luar. Ya, betul. Kalau di daerahnya sana, ya, 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 tahu ya, sudah ya. Aku bilang lah. Nanti ya, 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 dia belum kenal kan. Aku ya. Bilang, Mak Bejo, macam mana Mak Bejo? Ya beginilah kondisi teh. Kau bilang mama sebelah aku toko mas ini lah, toko masyarakat. Toko masyarakat. Sebelah aku toko mas mama sampaikanlah bagaimana bawa fungsi masker ini. Payah mak, kadang kita bilang yang betul pun susah katanya. Ya udahlah kita menjaga dari lingkungan keluarga dulu lah sendiri katanya. Iya. Jadi ini memang betul itu memang lah. Yang memang lah betul. Persoalan kedisiplinan memang kita. Kalau Indonesia memang, jangankan di dunia, di Asia Tenggara aja masih kalah kita disiplinnya. Dibanding Malaysia, dibanding apa di Asia Tenggara lah pokoknya. Kita paling kedisiplinannya paling jauh. Iyalah. Nah, makanya negara-negara di Asia Tenggara kan udah lebih gampang orang itu mengendalikan COVID ini. Kalau kita enggak, karena memang si apa namanya? Kalau orang Batak bilang si Jogel Rukung. Si Jogel Rukung. Ngerti enggak, Pak? Keras kepala kita. Bandar. Si Jogel Ulu juga. Jogel Ulu. Jogel apa? Punya ranggang ya. Ya memang. Kita ini masalah disiplin, itu dia. Jadi ditakutkan memang mungkin itu pas lagi liga diputar, okelah penonton tidak masuk. Tapi mungkin di luar, manusia ini di luar banyak nanti yang datang. Cuma yang ku bayangkan sekarang ini, kalau lah ini mau ini kompetisi ini, artinya batal digelar. Ya. Macam mana lah PSMS kita ini kan? Betul. Hah? Betul. Persiapannya dari semua tim, jangankan Liga 2, tim Liga 1 pun PSMS luar persiapan. Iya, iya. Artinya karena dia mulai luar persiapan, kos yang dikeluarkannya pun lebih banyak. Belum lagi tengok keseriusan PSMS dengan dukungan pembina Pak Gubernur Edi Ramayadi. Dipangkal di pelatih sesuai apa memang udah diganti masuk Gomez. Pemain baru ada 3, si Oki John, si Manuel Wange sama si apa Escobar. Kan gitu kan. Berapa angkanya itu? Dan itu kontrak banyak. Kalau nanti PSMS One prestasi tidak dibayarnya, nanti kasus macam siapa semalam, si Haji semalam kan bisa masalah. Jadi memang kalau batal ini kerugian PSMS ditaksir puluhan miliar ya, pasti puluhan miliar lah ya. Informasi yang kita dapat kemarin 10 miliar. 10. Tambahlah sama-sama yang kita pakai sih enggak. Iya. Oh tujuhnya, tujuh masa. Sampai 7 miliar. 7,5 gitulah. Sampai saat ini. Karena nanti besar kali pun kita bilang, nanti jadi masalah pula. 7 miliar ya. Sampai saat ini mungkin, tapi mungkin sampai bulan 12 mungkin bisa mencapai 10. Bisa jadi. Karena ini kan PSMS semalam belum dihitung biaya latihan fisik di Brastagi. Seminggu. Nah itu dia. Jadi tau lah kak, ayo. Kamar Brastagi berapa? Iya kan? Macam mana makan di sana lah. Jadi kan bisa kita maklumi beberapa poin-poin beberapa, gitu ya. Ya beberapa peserta liga ini agak sedikit marah kepada wajar PT Liga kepada PSSI kan. Mereka bilang ya PSSI harus tegas kalau mau batal jalan. Batal kalau memang jalan. Nah gitu dia, jangan ada dusta di antara kita, jangan ada dusta, jangan kayak sejujurnya kan. Ya kayak dia apa kan dulu mereka udah persiapan harus tegas aja kalau tahun ini tidak ada jadi aja. Jelas kan gitu kan, jangan tali ulur kan. Itu jadi oke lah Le. Mau kita tanya dengan kondisi yang seperti ini yang Le rasakan saat ini, bagaimana hati kecil lah yang melihat dengan PSMS ini? Kita udah tahu memang ada penundaan dari Kapolri, ada begini-begini. Hati kecil kan kadang-kadang bisa berbeda berbicara untuk PSMS. Macam mana menurut Letapi sendiri? Yang pasti kita semua ini pasti pendukung PSMS ini. Kita bangga PSMS misalnya promosi ke Liga 1 pasti. Kalau aku pribadi aku berharap tahun ini memang aku ingin melihat PSMS itu ke Liga 1. Iyalah, itu kita bersama, dua kita bersama kan, ke Liga 1 memang. Karena apa? Karena udah kita lihat dari awal persiapannya, bagaimana persiapan PSMS itu timnya, keseriusan manajemen, keseriusan pembina untuk mengangkat PSMS ini ke Liga 1. Sebenarnya aku pribadi pengen mau melihat itulah, dengan persiapan begini, PSMS ke Liga 1. Itu dia keinginan pribadi ya, dari hati kecil ya, kecil pengen. Walaupun terkadang-kadang lain, kadang-kadang gitu. Kenapa kita memberi kritik ya? Karena kecintaan kita gitu. Kita kritik memang karena kita juga kan tahu bola ya. Kita tahu bola ya, kalau kita diam berarti kita tidak apatis ya terhadap itu. Dan satu lagi, apalah daya kita karena ini kebijakan pemerintah ya. Nah, mungkin kita lawan pemerintah
Kan ya. Gitu. Jadi kalau kata pemerintah ini harus terhenti dulu atau ditunda dulu, ya kita ikutilah sampai batas waktunya. Kalaupun nanti mesti ditunda sama sekali pun, ya. Gimana kita? Apa deh, nggak bisa kita berbuat apa-apa. Orang keputusan dari pemerintah ya, kan? Pemerintah. Nggak bisa. Alasannya kan manusiawi. Tapi yang penting, Mayu, Pak Bejo, ya. Hari ini di sini kita senang kita. Betul. Ya. Layak kita, alhamdulillah tetap sehat, tetap betul, semangat. Apalagi cerita bola. Ya, kan gitu, cerita PSMS. Kan gitu. Kita bayangkan tadi dah tergeletaknya lah ini. Betul. Oh bilang tidak. Lah ini semangatnya luar biasa ini. Kapten tim Nasibo ini gue lah. Jadi kalau ini dan mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama. Kita sembuh ya Leku. Sip, amin. Jadi gitu lah Lai, semakin sehat lah Lai. Kan gitu kan. Seiring dengan itu, Lai membaik. Doa kita lah semakin membaik, kompetisi pun berjalan. Jalan. PSMS ke Liga 1. Sip. Coba lah. Memang dijanjikan, dijanjikan memang belum sebelas ya, sebelum penundaan ini. November. Nah, November penundaan, mudah-mudahan grafik COVID ini menurun. Tapi baru demon pula ya kan? Demon pula ini. Inilah laiku. Inilah. Demon tahu sudah terbahas. Iya, tidak usah lah. Ini habis satu masuk satu. Masuk, iya kan? Ya, Mang. Bagus PA-nya, sutradaranya. Betul. Tapi udah lah. Jadi karena udah sore pun kami pun jalan lah ya. Yeah, nah ini lah tadi ada di video ini. Di video bawa. Boleh ada ini. Aduh, mantap kali. Ganti, pengganti minyak karo. Aduh, Saudi, Saudi, Saudi dong. Pengganti minyak karo ya lah ya. Udah tegurah. Jadi pulanglah kami ya lah ya. Oke. Horas, Horas. Horas.